Sebetulnya sih itu rutinitas kami Jumat berkah ya, Jumat berkah. Jadi kami selalu buat Jumat berkah, tapi tiap tiap minggu itu pasti berbeda Jumat berkahnya. Kita khususkan untuk siapa, untuk siapa. Kita juga lihat momennya, waktunya, cuacanya seperti apa, baru kita kasihkan. Itu dan itu juga pengaruh dengan kesehatanku. Apalagi sekarang aku juga kena kanker payudara. Jadi sangat apa ya, sangat menjaga gitu. Dan alhamdulillah saya punya tim yang sangat merespon gitu. Ketika saya tidak hadir, mereka akan menggantikan posisi saya gitu gitu. Jadi ketika kayak rapat, mereka akan gantikan yang ini, mereka akan gantikan. Walaupun Jumat berkah saya nggak ada, mereka gantikan gitu. Jadi alhamdulillah semua berjalan dan saya punya tim yang sangat solid, alhamdulillah.